Saya berada di Bangkok, Thailand untuk menggali kisah inspirasi dari negeri ini. Dan tokoh inspirasinya adalah Raja Thailand sendiri. Beliau saya angkat menjadi tokoh inspirasi karena berhasil memerintah negaranya dalam jangka yang sangat panjang, bahkan memecahkan rekor dunia 65 tahun sejak usia 19. Bukan hal yang mudah dan banyak hal-hal yang menarik yang kita bisa teladani dari tokoh yang satu ini yang bernama Raja Bhumibol. Pada tahun 1932, rajalah yang mendorong supaya negara ini dibangun sebuah sistem demokrasi. Raja mendorong pendirian partai, penyelenggaraan pemilu, membentuk parlemen, dan parlemen yang adalah wakil-wakil rakyat dihormati oleh raja dengan diberi hak dan wewenang untuk membentuk, membuat undang-undang. Yang menarik adalah anggota parlemen pun membuat undang-undang yang menghormati rajanya dengan memberikan hak veto untuk membatalkan undang-undang. Yang lebih menarik lagi, hingga hari ini 65 tahun sudah berlangsung raja memegang hak dan kekuasaan itu, dia tidak pernah menggunakan hak vetonya untuk membatalkan undang-undang ataupun membubarkan parlemen. Rakyat yang terwakili oleh anggota parlemen yang mereka pilih, yang duduk sebagai orang-orang terhormat dengan keahlian-keahlian khusus spesial, misalnya menentukan kebijakan negara, membuat undang-undang, maka raja sangat menghormati undang-undang yang dibuat oleh para wakil rakyat dan tidak pernah menggunakan hak vetonya untuk membatalkan atau misalnya membubarkan parlemen. Di negara berkembang lainnya, negara-negara yang baru merdeka, apalagi kalau presiden pertamanya sangat karismatik, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga, maka ada kisah-kisah bagaimana presiden atau raja itu membubarkan parlemen. Lalu rakyat bergejolak, menentang monarki kerajaan, maka kisahnya bisa berakhir cukup tragis, di mana pemimpin mati dalam kudeta atau disingkirkan, harus lari ke luar negeri, dan berbagai ending kisah yang tidak baik lainnya. Kehormatan, kemuliaan, nama baik seperti yang didapat Raja Bhumibol itu tidak turun dari langit, tapi karena memang beliau sungguh-sungguh komitmen untuk mencintai rakyatnya. Kalau dia berkata saya cinta demokrasi, itu artinya dia cinta rakyat. Bukankah ini inspirasi yang dibutuhkan oleh negara kita, di mana masih banyak rakyat yang miskin, maka dibutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai rakyat. Namun kadang kita mendengar cerita yang membuat kita miris gitu ya. Bagaimana orang yang punya lahan, punya tanah, tapi justru dianggap sebagai tambang ilegal, lalu digusur, dicap komunis atau GPM, gerakan pengacau keamanan, lalu tanahnya direbut dan diambil untuk perusahaan asing atau swasta. Sementara yang punya tanah, nenek moyangnya yang punya tanah, turun derajatnya menjadi buruh tambang atau malah mengais sisa-sisa tambang di sungai yang berlimbah beracun. Maka orang pun kecewa, kepahitan, lalu pemimpin dikutukin, bukan dihormati. Karena itu kalau Anda seorang pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, pengen mendapat penghormatan seperti Raja Thailand, maka tidak ada cara lain selain memang kita harus benar-benar mencintai rakyat yang kita pimpin, anak buah yang kita pimpin, maka amanlah negara, perusahaan, atau keluarga karena yang dipimpin merasakan cinta pemimpinnya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri gajah, negeri Siam, Thailand. Inspirasi mengenai kepemimpinan gaya Siam. Salam dahsyat, luar biasa.